Pemirsa, produksi pembuatan piala di Kabupaten Jombang ini masih sudah melalang buana, mengirim produknya dari Aceh sampai Papua. Cahya Setia Trophy merupakan tempat produksi pembuatan berbagai macam piala. Perusahaan rumahan yang bertempat di Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ini kerap kali mengirim produksi pialanya ke seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anggit Puji Widodo, wartawan Tribun Mataram. Rekan Anggit, silakan laporan Anda, rekan. Terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuners di seluruh Indonesia. Dari Jombang, Anggit Widodo mengabarkan Cahya Setia Trophy, tempat produksi pembuatan piala di Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ini sudah memproduksi ribuan trofi atau piala yang sudah disebar ke seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Produksi piala yang sudah berdiri sejak tahun 1999 ini memang merupakan salah satu tempat pembuatan piala yang terkenal di Kabupaten Jombang. Hasil-hasil produksi pialanya ini disebar ke seluruh Indonesia untuk dijual kembali. Karena di Cahya Setia Trophy ini hanya fokus untuk memproduksi piala-piala yang kemudian disebar ke seluruh Indonesia ini. Untuk seluruh piala yang dibuat, bermacam-macam, ada piala custom, yaitu piala biasa, dan juga piala yang berbentuk sesuai request dari pelanggan, seperti piala berbentuk tangan, piala berbentuk piala dunia, piala berbentuk tentara perang, ataupun tentara pejuang juga bisa sesuai dengan request dari para pelanggan. Untuk harga dari trofi ini bermacam-macam ya, mulai dari harga 200.000, 400.000 sampai 500.000, bahkan ada trofi atau piala yang harganya bisa mencapai sampai 2,5 juta, tergantung ukuran dan bentuknya seperti apa. Untuk pembuatan dari piala ini sendiri, bahan baku bermacam-macam, mulai dari bahan fiber atau kayu, terus ada juga dari bahan plastik yang biasa digunakan karena lebih banyak dari bahan plastik. Untuk pembuatannya sendiri, dari trofi Cahya Trofi ini dimulai dari pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian dari tim produksi mulai menyiapkan bahan-bahannya untuk kemudian piala mulai dicetak. Setelah dicetak, lalu ada proses printing. Proses printing ini adalah proses untuk menambah elemen-elemen agar pialanya lebih tambah menarik untuk diletakkan di tempelan-tempelan itu. Kemudian setelah ditempel dengan print-printan yang sudah jadi itu, dibawa ke tempat packing untuk di-packaging dan dibungkus serta dikirim ke tempat yang ingin dituju. Dalam rangka khusus ini, Cahya Setia Trophy bisa mengirim sampai 3.000 sampai 4.000 biji piala setiap harinya. Dan keuntungan yang didapatkan sangat signifikan dan meningkat di bulan Agustus ini dibanding hari biasa, di mana mereka hanya bisa mengirim 1.000 sampai 2.000 biji saja dalam sehari. Tempat yang berada di Kaliwungu ini, Kecamatan Jombang ini memang kerap kali menjadi layanan ataupun pelanggan untuk memesan trofi yang kemudian dijual lagi. Untuk pengirimannya bisa langsung dalam berbentuk trofi jadi ataupun dalam bentuk terpisah-pisah, tergantung pemesanan seperti apa. Itu saja yang dapat saya laporkan, rekan Mustina, kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Anggit Puji, wartawan Tribun Mataram atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.